Ya, pemilunya berjalan dengan lancar. Seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras, Pak. Terima kasih Pak Presiden. Sebelumnya belum, Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi ya. Tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.